Belum lama warganet dihebohkan dengan penggerebekan sebuah kamar di apartemen yang di dalamnya terdapat mantan vokalis Seventeen yakni Ivan. Ketika ditelaah lebih jauh, ternyata saat itu Ivan ditemukan sedang bersama seorang wanita bernama Citra Monica. Meskipun Citra mengaku sudah bercerai dengan sang suami, namun video penggerebekan tersebut viral dan Ivan dilaporkan ke polisi dengan dugaan perselingkuhan. Benarkah Ivan sudah melupakan sosok mendiang istrinya terdahulu? Pertama dilaporkan di Polsek ya, Polsek Cidadap. Dilaporkan di Polsek Cidadap? Laporkan di Polsek Cidadap. Kemudian pelapor adalah suami dari pelapor. Pihak perempuan. Kemudian setelah dilakukan olah TKP oleh Polsek, karena penanganan perempuan dan anak adalah di Polres, maka itu kemudian kita tarik ke Polres. Saat ini lagi kita upaya untuk melakukan pemanggilan.